studio aku. Ha, dia bilik lah, bilik. Ni bilik aku, bilik aku yang bersepah. Apa benda yang kecil-kecil aku campak lah sini. Ha. Ha. Then ada Joker, which is DC juga. Kalau korang tahu cerita Friends, cerita Friends, aku ni lah macam paint job semua. Macam aku nak bagi smart gila ni, sebab figure apa orang kata Gundam ni memang cun ni. Dia macam ninja kan. Alright, jom kita pergi ke studio aku untuk kita tengok apa lagi lah. Binder, maybe aku nak tunjuk stamp sikit and Hot Wheels lah. Alright, so jom. Okay, sekarang kita kembali ke studio. Ha, so aku nak tunjukkan korang koleksi-koleksi kad Pokemon aku yang tak seberapa lah, sebab actually aku baru orang kata apa, macam baru serius tahun 2021 lah untuk kad Pokemon. So inilah sebersedikit aku, since aku start YouTube, dan juga itulah itulah sebenarnya aku betul-betul start Pokemon card. Okay, so aku nak tunjuk first kali, aku akan tunjuk binder yang jumbo. Ini dia, jumbo aku ada dua, satu dah tercabut dah macam ni. So jumbo punya binder, ini dia. Kalau korang tengok, ni semua aku beli macam Pikachu ni. Pikachu ni memang korang boleh dapat lah bila beli satu ni, binder ni, memang dia akan bagi Pikachu. So ini dia yang aku beli daripada apa ni, V-Box. Ni semua V-Box lah, Urshifu, Pikachu V, V-Box. Lepas tu Rapidash, Alternatus V-Max. Lepas tu ada Dragapult V-Max, Venusaur V-Max, Dragapult. Ini yang daripada Celebration. Kalau korang tengok ada Celebration. Lepas tu ini ada, oh ada dua, sebab yang aku ada dua tu kan. Lepas tu Dragonite V. Alright, so Dark Sylveon V, Lance Charizard V, Pikachu. So Pikachu ni yang ada banyak ni. So ini memang antara the best V Union lah pada aku juga. The Greninja, dan one of favourite aku juga adalah Mewtwo V Union. Alright, so ini satu binder yang V Union kesemua, apa orang panggil, yang V Box aku belilah. Dan ini adalah daripada yang first partner pack. So first partner pack ni, kalau tengok semua semua region, semua region, generation ada. Macam aku cakap last video aku, kecuali Johto. So aku rasa hari ni aku akan buka Johto untuk kita completekan. Okay, so aku buka dulu lah kan. Aku buka dulu so kita boleh completekan lah. Sekejap eh. Okay, boleh dengar kan. Alright, so ini dia Johto. Untuk last jumbo pack kita, kita ada Cyndaquil, Chikorita dan Totodile. So kita complete lah. Alhamdulillah kita punya jumbo pack kita complete. Yay. Dan kita ada mana? Oh, sorry. Dua booster pack, iaitu Sword and Shield dan Evolving Skies. Okay, so aku letak dulu kejap. Okay, untuk the second generation aku akan letak Chikorita. Okay, sebab selalunya yang daun yang pertama macam aku pernah cakap. Dan Cyndaquil. Dan on the last one, untuk completekan kita punya jumbo, Totodile. Yeay. So aku happy, aku punya ni complete. Okay, jom kita go through cepat-cepat. So kita ada Pikachu ni, ni memang yang kalau korang beli main dia, korang boleh dapat Pikachu ni. Dan kita ada Bulbasaur, kita ada Charmander, kita ada Squirtle. Ini untuk the first generation daripada Kanto. Dan kita ada second generation Johto, Chikorita, Cyndaquil, Totodile. Dan yang ketiga, ketiga ni Hoenn. Okay, Treecko, Torchic dan Mudkip. Dan ini aku tak ingat juga, Unova. Yen. Eh bukan, bukan Unova, Unova yang ni, Sneevee ni. So third week, tak apa, kita next generation Chimchar dan Piplup. Okay, seterusnya Unova. Tak silap lah, Unova. Kita ada Sneevee,
Tepic dan Oshawott. Okay, so ini adalah Kalos region, one of favorite aku juga, Kalos punya region. So ada Chespin, Fennekin dan Forky. Okay, so ini daripada Alola kan? Alola. So Rowlet, Litten dan Popplio. Okay, so on the last generation dan juga latest region, iaitu Grookey, Scorbunny, Sobble, dan itulah terakhir sekali, iaitu daripada region Gala. Okay, aku ingat-ingat lupa dah tiba-tiba. So kita dah complete. Alright, so kita nak buka ke ni? Nak buka ke? Okay, kita buka lah. Okay, so kita tengok green code card. Okay, green code card. Tak ada, Ninetales. Okay, so jom. Kalau green juga, kita go through juga. Green juga. Okay, so tak ada apa guys. Tak bernasib baik. So memang inilah, aku rasa dalam jumbo pack aku satu je yang betul-betul yang aku dapat hits kan, yang mustard tu kan. So nah, untuk korang ambil je lah. Okay, dan this one okay, alright, boleh nampak kan. Okay, so aku belanjalah. Okay, so seterusnya kita akan masuk kepada Celebration. Okay, so Celebration ni aku memang tak ada niat pun nak buat master set, tapi sebabkan yelah kita dah buka banyak produk semua, dan memandangkan aku pun dah sedikit sebanyak macam dah penuh binder aku untuk Celebration, dan tinggal 3 je sekarang. Sebab adalah aku sedikit sebanyak tu aku beli single juga, so kira macam okay lah, aku nak completekan jugalah. Alright, so korang boleh tengok, ini dia. Aku gunakan yang Dragapult punya, yang murah punya binder lah, yang free kan, daripada Dragapult Prime. So ini dia untuk main set Celebrations. So kita dah complete lah untuk main set. Ada Pikachu semua. So Pikachu ni surfing aku kira payah nak dapat, tapi alhamdulillah lately dapat pull juga. Okay, so yang ni korang boleh nampak semua. Untuk master set, apa main set punya master set dah settle. On the last card is Mew. Ha, ini aku bukan pull, bond pull, tapi aku beli single. Ha, sebabkan masa tu aku fikir aku dah tak nak beli dah produk Celebration, tapi itulah. Ha, so okay, masuk kepada Classic Collection. So aku hanya tinggal Charizard. Lain, okay, this one dah complete, and this one thank you kepada Eddie. Ni pun thank you kepada Eddie. Ini aku pull. This one aku ada beli juga. Oh, ni aku tinggal Umbreon. Yes, Umbreon. Dan last kali aku ada, semua aku ada dah. Alright. Dan last kali ni adalah Xerneas. Yes. So aku tak ada. Alright. So yang lain ni promo card je. Aku select sekali lah. Aku select promo card semua. Ada lagi, tak complete lagi. Alright, so sekarang ni guys, aku ada a few packs untuk dibuka. Mana tahu kita boleh completekan juga Celebration kita. Okay, kita buka laju-laju eh. Okay, so Celebration, kita first pack kita. Okay, so first pack kita, kita buat macam ni. Kita tengok kita dapat apa. Reshiram, Palkia, Professor Research. Weh, banyak Professor Research. Okay, so second pack. Ini buka laju-laju sebab actually this program bukan nak apa orang kata, bukanlah nak tunjuk ni sangat pun kan, nak tunjuk pool. Tapi alang-alang lah, sebab kita nak completekan. Dan Kyogre tak ada apa geng. Okay, so this one rasa tak ada apa juga ni. Yata, Surfing Pikachu, tengok Surfing Pikachu tiba-tiba asyik muncul pula lately. Padahal aku hari tu bukan main cari tau, tak ada. So tiba-tiba ada. Okay. So kita ada Yato, Sacrom, Professor Research dan aku dah lah beli single benda ni. Dapat Gachom. Okay. Alright. Agak menarik dia punya pool. Agak menarik.
Okay, so kita tengok dapat apa. So kita ada Cosmol, Xerneas. Oh, aduh. Okay, next pack. Kita kena laju-laju sebab banyak lagi kita nak tunjuk. Okay. Alright, so Kyogre, Cosmog, Lunala dan pool yang menarik. Actually, pool yang menarik. Tapi tak ada lagi yang kita chase lah. Tak ada lagi yang kita chase. So kita tengok pula. Next kita ada lagi. Oh, sorry, ada lagi. Alright, kita ada Yata, Zekrom, Professor Research dan ni aku beli single juga. Ya Allah, hai. Weh, okay. Aku rasa, okay, Lugia, Xerneas, Mew dan Kyogre. Okay, second last pack guys. Kita tengok dapat apa. Ho-oh, Pikachu. Okay, last pack magic. Okay, last pack magic. Bismillah, Xerneas, Reshiram, Zacian, banyak weh. Okay guys, so okay, kita go through. Okay, actually pool kita memang bagus gila. Tapi cuma bukan chase card lah. Dan semua ni aku dah ada. Mew EX, Pikachu, Luxray. Waduh, Luxray ni aku beli single gak. Reshiram, sayang ni. And Gachom. Ui, Surfing Pika dan Professor's Research. Okay guys, so kita akan pergi kepada binder-binder aku. Binder aku kalau korang tengok, banyak tau. Tapi aku banyak ni bukan sebab apa. Sebab aku semua Pokemon aku nak. Dan semua Pokemon aku kumpul. So dia jadi banyak. Tapi actually macam satu binder ni dalam dia sikit je. Okay, alright. So kita tengok first binder kita. Apakah first binder kita? Ha, so ini adalah first binder aku, iaitu Scorbunny dan evolution dia. Ha, so kalau korang nampak dekat sini, aku suka Scorbunny. Dia antara Gala region yang starter Pokemon yang aku suka. So ini kalau korang boleh tengok, ini yang English punya. Aku dah tak ingat tau daripada set mana. Kau tahu ke pun? Tak tahu. Okay, so ada Scorbunny ni. Ha, inilah. So aku kumpul. This one aku beli dengan aku pull ke aku beli ni? Aku tak ingat juga. And yeah, ni this one aku beli. Mostly yang aku belilah mostly. Ya. Macam aku nampak ada yang murah, so aku belilah single. Ha. Kira gitulah. Dan adalah juga 1-2 yang aku pull. So macam this one. Dan ini ada chilling range ni, tak silap aku daripada build and battle kan. So build and battle aku dapat. Dan ni pun, dan macam ni Chinese yang aku beli. Ha. So ni kalau korang nampak ni, ha, ni Chinese yang aku beli. Sebab aku tak pernah ada lagi produk from Chinese. So ni ada V Max. So V Max this one yang tu kan, yang okay, so the Chinese. Okay, dan this one. Okay, so dia beza tau. This one yang dia macam apa dia panggil, better deck kan. So dia macam dia tak ada texture apa semua. So agak slack dekat situ. Memang tak ni sangat. Okay, so on the next one, aku masih menggunakan binder yang sama, Fennekin. Sebab aku suka Kalos region. So aku suka Kalos region dan starter Pokemon yang aku minat adalah Fennekin. So ini Fennekin ni aku tak pull, semua ni aku tak pull, aku beli. Sebab memang aku rasa zaman ni aku tak beli lagi produk-produk. Okay, so on the next one ada lagi ke? Okay, Groudon. So Groudon pun aku suka. So Groudon tak banyak, so ada ni sahaja. Alright, so itu je untuk first binder kita. Alright, on the next binder. Okay, so binder kedua. Ha, ini antara favourite Pokemon aku. Dan kalau korang teka, warna hijau, teka apa benda? Okay, Bulbasaur. Okay, so Bulbasaur ni ada yang aku pull, ada yang aku beli. Tapi mostly yang lama-lama macam vintage ni aku belilah. So aku beli semua ni.
yang actually dia murah aje sebab dia bukan hollow ke atau apa. So macam aku just macam for the sake untuk nak kumpul. So aku macam okay tak apa. Tak apa spend untuk beberapa ringgit dia seingat aku. Macam sekeping mungkin paling mahal pun RM5 je untuk yang lama-lama ni. Dan ini this one fake. This one bukan fake lah. It's actually custom kan. Dia custom card. So okay aku simpan juga dia custom card. And lain ni daripada Detektif Pikachu kan. Detektif Pikachu punya set sebab dia real punya. So aku suka Bulbasaur. Bulbasaur dan segala evolution dia lah. Evolution dia jadi Ivysaur. So memang aku minat. Dan pergi kepada Venusaur ni. Ha, Venusaur ni je. So Venusaur ni aku rasa aku beli yang ni aku beli seingat aku. And this one aku dapat daripada box VMAX. Dan this one aku pull daripada Celebration. Alright. So untuk ada lagi ke? Seingat aku macam ada lagi. Alright. Okay. So the second Pokemon untuk green, memang aku minat juga Tyranitar. So segala Tyranitar yang aku ada, yang aku beli single, aku campak je sini. So tak banyak, memang tak banyak. So ada ni je, ada yang aku dapat daripada promo. This one is promo card. And this one aku dapat daripada Evolving Skies kan. Ni kan, ni Evolving Skies ingat aku. Evolving Skies lah. Yelah kot. Dan okay, dan ni. Alright, so ni vintage punya. Vintage ni memang aku belilah, aku beli single lah. So itu saja. And ada lagi this part. Ini kad walaupun sikit tapi kad dia semua mahal. Mostly mahal. Okay, so aku ada pull. This one aku pull lah. This one aku pull yang English. This one adalah 1-2 je aku pull. Tapi yang lain aku beli. Ni aku beli dengan Bond Freedom daripada channel Freedom. Dan this one aku beli dengan Eddie Fazli. Aku beli dengan Eddie seingat aku. Betul lah, saya ingat Eddie. Aku dua ni je. Aku contact pun Bond, Eddie. Adalah seorang dua lagi. Itu je lah. So aku rasa ni saja. Memang tak banyak. Aku binder aku banyak sebabnya aku banyak separate satu benda. Setiap benda aku nak separatekan. So okay, kita pergi kepada merah. Merah ada. Cuba teka apa benda merah. Merah adalah api. So merah adalah api. So so kita ada Charmander dan evolution dia, which is Charmander, Charmeleon dan Charizard. So ada yang aku pull juga, ada yang aku beli single. Dan mostly aku pull lah kot. Dan aku beli single pun 1-2 je lah rasa. Macam ni aku beli, dengan Bond juga. Freedom. Okay, so ni aku beli sebab dia vintage punya kan. This one aku pull from VMAX Climax. Dan ni pun macam tu lah. So ni promo Charizard. Alright. Dan semua sekali ni aku beli. Yang ni aku beli. This one aku lupa sekejap. This one aku beli. This one aku beli juga. This one aku dapat rasa. Ni aku dapat pull. Tapi dalam semua ni yang paling function ni lah. Paling function. Maksud aku tak pernah menyangka aku dapat Charizard. Tapi ini yang aku buka tin. Tak silap aku buka tin Tyranitar. Tyranitar tin ke ataupun Empoleon tin? Tin V tin bersama Ekuse. Dan ini dipull oleh Kaiser. Yang kita orang jerit gila tu kan. So memang tak sangka lah. Memang tak sangka. Alright. Oh, ada lagi. Satu lagi last. This one is promo. So itu promo ni aku dapat. Oh ya, ni aku ni lah. Dia dalam apa? Dia dalam ETB eh? Champion Puff punya ETB kan. Okay. Dan biru seperti mana kita tahu air. So air Squirtle. Aku kumpul juga Squirtle ni. Sebab dia antara first generation yang kita ingati lah. So aku macam just bagilah dia ni apa orang panggil, bagilah dia ni satu binder untuk at least kalau macam dalam sepanjang kita pull, kalau ada kalau ada tu kita simpan je lah. Lebih kurang macam tu. Tapi benda ni makan masa lah.
So insyaAllah mungkin 5 tahun lagi benda ni akan jadi full. So nampak cantik. Okay, tapi ni bukan Blastoise saja. Ni bukan Blastoise saja, sebab kita ada favorite aku juga, iaitu Greninja, Froakie and Greninja. So ini dia semua je. So yang awal-awal ni seingat aku ni aku beli. This one aku beli. Yang aku pull mungkin yang aku pull this one. This one aku pull. Dan ini daripada ETB, ETB Celebration. This one pun aku pull. Aku beli ya. Aku beli tapi kebetulan lepas tu aku pull. So, lebih kurang macam tu lah. Dan ni adalah Reunion. Dan this one aku beli dengan Eddie Fazli juga. So, itu saja untuk Greninja dan Froakie. So, and then the third Pokemon I adalah Psyduck, sebab aku tak tahu, aku minat juga Psyduck ni. Aku meminati Psyduck ni semenjak dia menjadi Pokemon Team Rocket. Sebab dia ni memang macam semak lah dia ni kan, macam kelakar lah, macam asyik kacau mission je apa semua kan. So macam okay, aku just give Psyduck ni a chance lah. Sebab dia comel, dia innocent. Okay, so itulah. Tapi Psyduck ni, tak silap aku, memang aku beli. Ada satu dua je yang aku pull. Macam ni lah, sebab ni set baru. Sebab ni set baru, seingat aku. So yang lain-lain ni semua aku beli. Sebab murah, murah je. Kad-kad dia murah untuk Psyduck. Dan on the last one is, is Magikarp. Magikarp ni saja je. Sebab Magikarp ni saja. Sebab seingat aku, masa aku duduk beli kad-kad single, macam orang duduk bagi tau. Macam ada orang bagi free gift, faham tak? So ada free gift macam ni, aku cakap banyak pula Magikarp aku kan. So why don't aku pun simpan dalam binder. Alright, so on the next one. Okay, next one kita pink ni adalah favorite aku juga, Mew. Okay, so ini adalah Mew. So one of favorite aku, Mew dan Mewtwo. Kira dia punya evolution sekali lah. Okay, so ni Mew ni, memang comel. Ni aku beli. Ini aku beli ni kan, aku tak jumpa yang holo punya tau. Yang ni yang biasa. Yang ini yang reverse holo. Dan aku tak jumpa lagi yang holo. Kalau ada jumpa pun aku rasa macam mahal gila. So aku macam, aku tak belilah. Memang aku tak belilah. Okay, so and this one, and ni KFC. KFC ni yang daripada Indonesia. Kalau korang tengok kan, dia punya bacaan tu, dalam tu, apa dia tadi cakap, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. So ini adalah Indonesia punya version. Dan this one, this is a special one. Aku letak tengah. Ini aku tak pull, tapi aku beli dengan Eddie Fazli. Okay, sebab Eddie dia tahu aku suka Mew. Bila dia ada Mew ni, dia cari aku dulu. Dia tahu dah aku akan beli ke apa kan, macam tu kan. So and then this one celebration, and this is Japanese punya celebration. Ini Fusion Strike punya ni, ni Fusion Strike punya juga. Dan this one aku pull. Ini daripada set apa? Aku lupa lah. Hidden Fates eh? Hidden Fates. So and this one aku beli. And this is Mewtwo Reunion. So aku rasa macam tu lah. Dia tak banyak sangat. Sebab aku kalau nak beli yang single untuk Mewtwo pun actually quite expensive. Memang mahal juga. Okay, untuk binder ni, second one, aku suka Ponyta. Aku memang suka Ponyta. Aku tak tahu sebab dia macam cotton candy. Aku siap ada bell lagi. Ponyta. Okay, so kira apa orang kata, kira aku just nak ada je lah. Aku bukanlah nak mengumpul sangat-sangat. Tapi kalau ada, then aku pun simpan. Kalau ada. Dia galerian tau. Kalau Ponyta biasa aku tak sangat. Sebab Ponyta biasa api. So aku suka yang ni sebab dia comel dan apa orang panggil? Macam cotton candy lah coloring dia tu. Okay guys, banyak. Okay, so kita pergi kepada this one. Actually binder ni bukan aku, apa orang panggil, macam mana nak cakap, bukan spesifik kepada apa-apa.
Cumanya aku just, sebab aku banyak sangat card tau, aku banyak sangat card, so aku letakkan dalam ni. So untuk first part ni adalah kesemua promo card. So kesemua promo card daripada aku dapat daripada blister ke, blister pack ke, ataupun daripada tin-tin ke apa ke. Macam ni bukan promo, this one is yang daripada Indonesia tu, KFC. So, yang ni daripada macam blister, seingat aku, blister-blister. This one aku dapat free. Aku tak ingat, this one lah, dia free. Aku beli kad-kad apa semua, lepas tu macam orang selit sekali dapat free gift. So this one is daripada yang pin apa? Pin collection kan? Daripada pin collection. So daripada blister, macam tu lah. This one aku dapat daripada orang. Aku dapat macam Japanese yang aku dapat. Dan macam ni ETB kan? Ini daripada ETB. So macam ni lah, kesemua promo-promo card yang ada daripada Vitin ke apa semua. Vitin lah, that one is Vitin. Dan ini pun sama juga daripada box ke ataupun V-box ke, Vitin ke. So ini daripada Dragapult. Macam tu lah. So the last one is Professor Burnett lah kalau korang nampak. So Professor Burnett ni actually dia promo, aku berperasan dia promo. So yang ni dapat daripada V-Union punya box kan. Okay, so itu saja promo. Dan on the next one is V-Card. Segala V aku campak kat sini, V, GX semua aku campak je dekat sini. So aku tak susun ikut apa ni, set ke apa. Sebab actually dia bukan card-card yang aku nak kumpul lah. Tapi macam simpan lah dulu. Tapi nanti one day aku nak spesifikkan betul-betul lah. Sebab ada card yang aku macam, ada card yang actually patut kena ada binder dia sendiri. Macam siapa ni, macam Eternatus ni memang aku minat dia. So aku rasa dia perlu ada binder sendiri. So and then, dan juga aku suka Urshifu pun. Nanti korang boleh nampak Urshifu. So Urshifu semua aku rasa kena ada binder sendiri jugalah. Okay, so macam ni saja. Right, memang banyak ni Urshifu ni kan. Urshifu ni memang aku minat dia juga. Dan aku ada banyak card dia. Dan aku rasa mungkin aku perlu jadikan dia satu binder lah, untuk bagi dia satu binder. And Gardevoir pun aku ada banyak juga. Tapi Gardevoir ni is not my favourite, biasa-biasa je. Then ni Eternatus. Ni aku pull daripada VMAX. Memang cool gila. VMAX ni aku dapat semua kecuali yang Ross duduk tengah tu je, yang VMAX tu. Ni V lah, V saja. Alright, so ni aku pull daripada apa, yang box Japan tu. Ni memang aku rasa this is the first alternate art aku. This is the first alternate art aku yang pernah aku pull. Ni lah kalau korang nak tahulah. Okay, so this one, ini daripada Celebrations. Ada Celebrations and ada from VMAX. Ni Evolving Skies. And adalah macam full art apa semua lain-lain. So itu saja. Macam Evolution ni actually banyak jugalah aku ada. Okay, dan this one aku campak dia kat sini. Aku tak tahu nak tak mana. Sebab dia cantik dan aku tak nak biarkan dia. Sebab cantik lah, memang kad dia cantik. Yang VMAX Climax. Okay. Okay, so kita pergi kepada VMAX. Alright, so kita pergi kepada VMAX. Okay, so semua ni lah. VMAX ni macam aku cakap tadi, macam Urshifu ni pun memang perlu ada binder dia sendiri. Tapi yang lain ni, dia macam aku tak jual kad. Memang aku tak jual kad. Apa segala aku pull ke apa, aku memang aku simpan je. So jadi memandangkan sayang main simpan je, so aku letaklah binder. Tapi aku tak tahu, maybe tahun baru ni aku nak kena slowly sort, pilih yang mana perlu dijual ke macam mana. So yang aku rasa aku rela untuk lepaskan. So itulah. Ini aku beli dengan Eddie Fazli. Second last binder iaitu Segala Trainer. So Segala Trainer ni mostly aku meminati. Memang aku tengok apa orang kata,
full art trainer ni memang cantik lah artwork dia semua. Dan mostly yang waifu-waifu ni memang cun lah kan. Ha, semua orang suka, semua orang suka. Tapi so ala-ala aku pun kumpul. So tapi aku kumpul tu mana yang aku jumpa, aku beli single ke apa. So aku ni lah ataupun aku pull ke. Ha, so adalah kiranya. Ha, so kira dalam ni macam this one aku beli dengan Eddie. Aku baru beli dengan Eddie. Ha, lain ni semua aku beli single. Mostly yang awal-awal ni semua aku, semua aku beli mostly. Sebab aku tak pernah pull lagi. Macam ni, this one aku pull lah. This one aku pull, JC and James. Giovanni pun aku pull lah, sir. Aku pull. And Boss Order aku pull. Ni aku beli. Aku beli dengan, aku beli dengan Bond. This one aku beli juga. Macam tu lah. Dan Bia, Bia, Nessa, pull. Ni EQ rasa pull. Bia ni aku, Nessa ni college, seingat aku. Dan beli, Skyla pull, Cheryl pull. So macam Phoebe beli, this one Mustard ni beli. Tapi yang Mustard apa, Hyper Rare ni pull. Macam tu. Alright, so next one. So next one ni aku pull. Aku pull from Japanese punya box. Ni set apa lah? EV Heroes, ingat aku, EV Heroes. Okay, so lain ni mostly beli. Dan this one aku pull yang baru. Okay, so macam tu je lah. So okay, yang ni macam biasa-biasa semua. And this one daripada box Marnie tu. Dan ni, ini daripada Pokemon Go. Dan dua ni yang paling special lah. Ini, ini mahal, ini mahal. Ini memang tak ada, tak ada dah ni, tak ada dah, limit 100 je. So tak ada dah lah. Aku dapat 2. Okay, so so yang lain biasa-biasa je lah, biasa-biasa je. So daripada celebration lah, mostly celebrations. And this one latest lah, this is the latest pool dalam VMAX Climax. So okay. Okay, ready guys untuk on the last binder kita. Last binder kita iaitu paling favourite Pokemon aku, iaitu Pikachu. Okay, so Pikachu ni yang lama-lama mostly aku beli. Dan Pikachu actually susah jugalah kalau nak kita pull kan. Kalau kita nak pull ke apa benda memang agak susah. So inilah mostly yang aku beli semua. Alright, so aku pun tak tahu nak explain macam mana, serius. Minta maaf guys, sebab aku, aku tak study on macam this one is set apa, set apa. Aku sebab memandangkan aku memang kumpul segala Pikachu. So aku macam, aku nampak Pikachu punya card dia aku beli, aku nampak Pikachu card dia siapa jual ke aku beli. That's it, tu je. Just for the sake of aku meminati artwork dia dan aku meminati Pikachu tu sendiri. Dan this tu, this tu aku dapat daripada Tong TV. Aku menang dia punya macam apa dia panggil, macam lucky draw lah, something macam tu. So this one aku dapat. So memang bertuah, aku dapat bertuah. And Pikachu gemuk ni semua ni, ni seingat aku, aku tak pernah pull. Ni semua aku beli daripada Chinese, Japan and English. Bahasa lain aku tak tahu lagi dah. Dan this one EX punya. Dan ni promo card. Pikachu ni memang special lah. Dia banyak sikit lah dia punya card. Okay, so sini semua ada reverse holo, holo. Aku semua aku kumpul je. Ada holo, tak ada holo ke reverse holo, aku ambil semua. Dia kalau ada tiga-tiga lagi cantik lah. Okay, macam aku boleh buat sebelah-sebelah as a set. Aku ada ke yang betul-betul set, satu set lah, tak ada lagi kan. Tak ada lagi. Selalu dia missing, macam ada satu missing, macam holo tak ada ke ataupun reverse holo tak ada ke. Either one lah, selalunya macam tu lah. Okay, so itu aku rasa ni antara kad yang mahal aku beli. Aku tak ingat aku beli berapa, a few hundreds juga. Aku rasa dalam 400 ke 300. Aku pun tak tahu kenapa mahal. So this one and this one. Okay, this one aku tak dapat English sebab ada orang tak nak jual. Tapi aku ada yang Chinese. Aku ada Chinese. Alright,
Dan this one is custom. Satu holo, satu tak holo. Custom or custom? Okay. And the next one is celebration. Alright. So kita ada celebration, ha, dan adalah ha, termissing ni, ni bukan celebration, ni promo, promo card. Tapi from celebration juga, seingat aku, set gitu. And ada birthday Pikachu. Alright, so dan ni, ha, ini special, ini kira macam promo card ha, daripada Yu Naga apa? Yu Nagaba, ha, dia pelukis ni. Eh. So memang simple gila, tapi yet cantik lah, aku rasa memang cantik. So ini daripada celebration, celebrations and... Zachrom, hari tu aku ada buka. Dan on the next one is Pikachu V, Pikachu V Union. Dan Pikachu V Union ni Japan. So kalau korang tengok jauh sikit, so korang boleh nampak macam satu English yang V Union dan satu Japan. So yang bawah ni sama juga, Japan English. Oh, sedawa. Japan English and V Max, V macam tu lah. And then this one is Chinese, ingat aku. This one is Chinese punya celebration. And the last one, last ke? Okay, last one. Okay. Ini aku collect semua sebab aku rasa macam cantik pula tiba-tiba dalam satu page ni. Tapi ini aku letak tengah-tengah yang besi punya. Aku berjaya jumpa orang jual. Okay, tapi aku tak ingat siapa yang aku beli tu. And macam tu lah. So ini semua Japan punya apa ni, jungle, Pikachu jungle, kecuali satu. Aku nak satu je, tak ada orang lagi yang jual, aku perasan. So aku perlukan satu jungle Pikachu. Alright, so okay, untuk Pikachu punya binder ini sahaja. Okay guys, so sampai sini saja aku rasa, sebab aku rasa penat lah, macam banyak-banyak gila. Dia banyak, aku banyak benda yang kecil-kecil sebenarnya. Aku banyak benda kecil-kecil. So aku nak tunjuk ni, aku nak tunjuk, actually nak tunjuk Hot Wheels pun aku rasa tak sempat. Dan aku plan nak tunjuk Hot Wheels ni bersama Bon. So Bon daripada Channel Freedom. So kita orang macam nak buat apa orang panggil, macam crossover sikit, macam nak tunjuk segala Hot Wheels, bincang tentang Hot Wheels. So aku rasa ni aku tunjuk nantilah eh, sebab tak sempat lah nak sumbat semua benda dalam ni. Dan aku pun nak tunjuk collection stamp aku pun. Aku rasa this one aku akan buat part satu lagi. So korang nantikan dua benda yang aku tak dapat tunjuk untuk hari ni, dan aku akan tunjuk pada video-video akan datang. So korang nantikan, korang keep on support aku. Dan thank you jugalah sepanjang 2021 korang support aku. Dan aku tak tahu lah, tahun baru ni ada perlu letak apa target lah. Tak payah kot kan. Aku just harapkan korang semua enjoy, dan aku keep on konsisten buat video. Itu je aku punya harapan. Dan doa-doakanlah aku supaya berjaya lah, macam tu. Alright, so sampai di sini saja guys. Thank you, thank you for watching. Memang thank you lah korang yang sampai ada sekarang ni, kira tengok video aku sampai sekarang. Dan dan thank you, thank you. Jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, bye-bye guys. Bye. Peace.